Kampung Blangmei Barat, Kecamatan Jinim, Kabupaten Biren menyelenggarakan kegiatan training kader Gakwa untuk para pemuda Kampung, kerjasama dengan Himpunan Ulama Daerah Aceh atau HUDA wilayah Kabupaten Biren, dengan mengambil tema membangun Kampung sebagai basis dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Nah, ini sebenarnya metode baru kita untuk pembelajaran kepada pemuda kampung, kepada masyarakat. Nah, mungkin selama ini metode delivery materi yang sudah kita lakukan belum terlalu maksimal. Nah, melalui cara baru ini kita lebih interaktif, lebih suasana kelas juga lebih aktif, sehingga diharapkan pemuda-pemuda kampung ini bisa lebih mandiri dalam berpendapat, kemudian mengerti arah dan tujuan mereka melakukan ataupun arah dan tujuan mereka untuk kedepannya. Pelatihan yang diikuti oleh 37 pemuda kampung bertindak sebagai instruktur Tengku Zulkarnain Isbah dan Tengku Jahrul Rahdi, sementara pemateri diisi oleh Tengku Saifuddin dan Tengku Khairul Amri, dan tim training HUDA Angkatan 1 membantu peserta dan mengkoordinasikan dengan baik jalannya kegiatan ini. Bapaknya, kalau kami memberikan dakwah itu dua dari rumah-rumah. Jadi nggak tahu apa itu arti dakwah. Setelah kami ini, jadi kami tahu walaupun hal kecil mengajak untuk kebaikan itulah sebagai dakwah. Ketua PH HUDA Tengku Muhammad Yusuf Awahab memberikan apresiasi penyelenggaraan training kader dakwah, dengan harapan akan lahir kader-kader dakwah di tingkat kampung, di mana dakwah adalah mengajak orang lain kepada jalannya kebaikan, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang termasuk pemuda Kampung Blangmei Barat. Alhamdulillah, training hari ini sangat bermanfaat bagi pemuda, karena kalau dari kampung dimulai dari pemuda lah untuk membangun dan membangkit desa yang ada di kecamatan. Jadi dimulai dari kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, hanyalah pemuda yang bisa membangkitkan semangat Ulun Duha. Karena Ulun Duha kaju-aju, jadi dari anak mudanya terus supaya generasi ke depan. Terkait dengan dakwah, tentu saja pemuda harus dibekali dengan ilmu, terutama ilmu fardu'in, di mana perangkat kampung Blangmei Barat, Kecamatan Jinim, sangat mendukung kegiatan ini dengan harapan mengajak orang lain kepada jalan kebaikan sehingga akan terjaga persatuan dan kesatuan masyarakat melalui dakwah.